Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam masa Prapaskah ini, kami kau bimbing dan kau ajar dengan sabdamu. Semoga dengan berpantang kami berbakti kepadamu dengan sepenuh hati dan dalam doa bersatu sebagai umatmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Prapaskah yang ketiga, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dan khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hukum dan peraturan menuntun manusia pada kebijaksanaan dan akal budi yang baik dan benar. Kesetiaan menjadi kunci untuk menjalankan perintah Allah. Hukum Taurat mengantar umat Israel hidup dalam kasih dan cinta Allah. Karena Yesus datang ke dunia untuk menggenapinya bagi keselamatan seluruh umat Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum Taurat. Sebab dia diutus untuk taat kepada hukum itu. Dalam segala perkara, ia tunduk kepada Taurat. Ia datang untuk menggenapi janji-janji dan nubuat para nabi yang semuanya bersaksi tentang dirinya. Yesus tidak menyediakan, melainkan menggenapinya dan menyatakan diri sebagai hakikat dari semuanya itu. Yesus mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hukum Taurat, sehingga dengan demikian melengkapi dan menyempurnakannya. Yesus memperbaiki hukum Taurat dan kitab para nabi melalui penambahan-penambahan dan penjelasan-penjelasan yang sangat terperinci untuk melanjutkan rancangan yang tertuang dalam hukum Taurat dan kitab para nabi.
Misalnya, dalam hukum Taurat telah kita dengar, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, berdoalah bagi orang yang mengutuk kamu. Kalau dalam hukum Taurat kita diminta untuk mengasihi sesama, tetapi membenci musuh, maka Yesus menggenapinya atau menyempurnakannya dengan mengatakan bahwa kita bukan hanya mengasihi orang, mengasihi sesama kita, tetapi dan membenci musuh, tetapi juga justru harus berdoa bagi orang yang mengutuki kita. Atau dengan kata lain, kita juga harus mengasihi musuh kita. Karena dengan mengampuni orang yang membenci kita, maka kita telah melaksanakan belas kasih dalam hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk menggenapi hukum Taurat dengan hukum belas kasih, karena Allah itu sendiri adalah belas kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, merenungkan soal kesempurnaan hukum Taurat erat kaitannya juga dengan kesempurnaan Injil untuk para murid di zaman ini. Sebagaimana Yesus menghayati aturan hidup untuk mencapai kesempurnaan, maka para murid dipanggil untuk menepati dan menghidupi nilai-nilai Injil dalam hidup sehari-hari. Tata aturan dalam hidup menggereja tidak boleh hanya berhenti pada aturan demi aturan, melainkan harus mendidik dan membawa kita semua pada sikap dan perilaku belas kasih. Karena hukum tertinggi atau nafas tertinggi dari hukum itu ialah cinta kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebuah aturan hidup bersama, bahkan jika itu adalah aturan hidup menggereja, haruslah mengarahkan setiap orang untuk sampai pada tindakan berbelas kasih. Kita mungkin kerap mengikuti Ekaristi pada hari Minggu, namun hidup kita harus sampai pada menjadi pribadi yang Ekaristis, artinya pribadi yang rela untuk berbagi, yang rela untuk memberi, pribadi yang rela untuk berkorban demi untuk sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Kristus adalah contoh sejati dari pribadi yang bersifat ekaristis itu. Ia adalah roti hidup yang siap dibagi-bagikan demi keselamatan manusia. Buah aturan dan hukum adalah terwujudnya belas kasih dan keadilan dalam hidup bersama sebagai orang-orang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka janganlah kita jatuh dalam sikap legalisme dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kita jatuh dalam sikap menekankan hukum secara berlebih-lebihan, secara harfiah. Seakan-akan kalau kita melanggar aturan itu, maka kita akan menjadi orang yang paling hina atau paling terkutuk. Akibatnya, bahwa kita melaksanakan aturan-aturan atau peraturan-peraturan itu adalah karena terpaksa, karena takut untuk jatuh ke dalam dosa. Padahal hukum itu harus dengan bebas mengantarkan kita untuk menuju kepada hukum yang tertinggi, ialah Allah itu sendiri. Dengan demikian, dalam melaksanakan hukum-hukum itu, hendaklah datang dari hati yang merdeka sebagai anak-anak Allah atau murid-murid Yesus, karena kita yakin dan percaya bahwa hukum itu akan menjadi sarana untuk mengantar kita bertemu dengan pusat sumber dari segala hukum itu, ialah Allah sendiri yang adalah penuh kasih kepada manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah kesempatan yang bagus untuk kita merenungkan bagaimana perilaku kita sebagai orang beriman dalam melaksanakan perintah-perintah Allah atau ajaran-ajaran gereja. Apakah kita melakukan perintah-perintah Allah atau ajaran-ajaran gereja
karena kita takut akan jatuh ke dalam dosa? Ataukah kita mau melaksanakan ajaran-ajaran gereja, perintah-perintah Allah, karena kita yakin dan percaya bahwa ajaran-ajaran gereja itu atau perintah-perintah Allah itu adalah sarana untuk mengantar kita untuk semakin bersatu dan dekat dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa hendaklah kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya, maka kesempurnaan akan kita capai dengan jalan atau sarana, peraturan-peraturan atau perintah-perintah Allah yang diberikan kepada kita. Maka dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, janganlah datang dari hati yang terpaksa karena takut, tetapi harus datang dari hati yang bebas, hati yang penuh merdeka, karena kita yakin bahwa itu adalah sarana untuk mengantar kita bertemu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi pelaku-pelaku hukum dalam hidup kita ini. Dan semoga dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kita semakin diantar untuk bertemu dengan Tuhan Sang Penyelamat kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.